Yeay, halo, good pagi, selamat morning, brother, boy. Hari ini, vlog gue berisi tentang kegiatan gue syuting kecil-kecilan. Syuting kecil-kecilan itu apa ya? Syuting kecil-kecilan itu small team, small crew, small equipment, but large idea. Jadi ini hanya sisa syuting yang beberapa hari yang lalu. Tapi gue cuma mau kasih lihat, ya kira-kira beginilah kalau syuting kecil tapi tetap fun, oke? Okay? Welcome to my vlog. Lihat ya, bye. Ini alatnya, nanti kita pakai syuting. Kru kecil aja sih. Damn. Yeah. Halo, hey bro. Nah, say hi to my vlog. Jadi kita ngapain tadi? Habis shoot di taman sama Om Bob. Terus shoot di dalam ruangan. Terus kita mau ngapain sekarang? Makan siang. Pulang aja, makan siang dulu baru pulang. Iya? Oke. Okay. Yeah, it's a wrap. Kita udah kelar. Sudah kosong. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Shootingnya selesai. Bye-bye. Halo. Udah siang, habis syuting. Tadi sih udah makan ayam ya, tapi kayaknya lapar lagi. Oh iya. Yeah. Karena kita mau cari lokasi di puncak. Gimana kalau kita ke Cimory? Gue sih pernah baca ya. Dia itu berdiri itu kalau enggak salah 2012, sorry, bukan dia itu 2012, jadi itu udah sekitar nyaris 5 tahun yang lalu. Wow, orang pasti kenalnya cuman yogurt dari Cimory. Jadi di puncak itu, Cimory itu ada dua, ada yang Riverside sama Mountain View. Yang sering didatengin orang itu biasanya yang Riverside, soalnya dia bisa ngeliat di bawah itu, di sampingnya itu ada sungai gitu. Kita bisa lihat dari atas. Nah, gue kayaknya ke situ nanti. Gue gak ke Mountain View, tapi gue lebih ke Riverside. Gue pengen lihat ada apa aja, pengen beli makanan apa aja, pengen aja sih ke sana gitu ya. Oke, sia dan terus nonton vlog gue sampai abis. Oke, gue lapar. Sekarang gue mau ke Cimory. Kita makan di Cimory. Damn. Yeah. Sekarang kita lagi di Cimory. Makan siang sore menjelang malam. Berkumpul ya. Padahal lapar tapi perutnya gendut. Pesan apa ya? Lu apa lu mau ini enggak? Ini enak banget. Berhubungan dengan soto yang paling enak apa? Soto mie. Bapak. Ya dong, lo kan kalau di kalau soto ayam Cimory itu apa? Kayak soto apa? Yang Cimory itu pakai santan sama ambengan, enggak pakai santan, bedanya itu aja. Ambengan enggak? Ambengan enggak pakai santan. Ambengan tuh kan kalau mana? Ambekan. Sekarang gue lagi cobain menu tongsengnya Cimory. Ini tongseng sapi. Rasanya enak. Porsinya juga cukup sih buat gue. Harganya itu sekitar 60 ribuan. Gue mesti coba. Hmm.
Ini yang mana nih mbak? Ini nih. Wah, ini ada testernya nih. Mbaknya dikasih nih baik. Hai mbak. Hai mbak, mbaknya baik tuh. Ngasih gue tester. Nah ini, gue mau beli ini. Ini kayaknya enak, tapi gue belum cobain. Itu yang mana mbak? Yang ini ya? Enak. Berapa lama mbak? Masaknya? Biasanya masaknya sebentar aja. Saya semuanya sudah sebentar aja karena produknya baru katanya. Mau ini deh satu? Ini aja, ini satu. Ya. Ah, buat ngemil aja. Buat ngemil. Emang udah kasih kenyang apa? Apa ini? Kan baru makan tadi masak di sini pak. Tuh. Ah. Gak bisa dimasak di sini. Katanya digoreng. Oh ya, saya buat jadi jalan, maksudnya mah buat ngemil. Kan nikmatnya di sambil jalan. Ya sedih. Boleh dong masakin nggak boleh? Boleh. Emang saya beli masakin. Masakinnya satu nggak bisa? Satu gitu. Ini aja. Iya. Nih, satu. Enggak, lo coba nih. Lo coba nih. Ini tuh yang ini. Lo mau yang mana? Nih. Enggak, ini enak. Ini juga enak ini. Yang ini. Oke mbak, jadi sosis ini itu Bavarian House sama Cimory itu masih satu owner. Hanya beda-beda jenis. Jadi yang dijual di Bavarian House ini makanan standar Jerman semua. Oh gitu, jadi ini satu owner. Ini beraneka ragam sapi ada nih. Sampai sapi yang warna-warni. Di sini juga banyak anggrek. Mbak, makasih ya, dadah, thank you mbak.